Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam ceria, salam inspirasi buat semua. Taufik yang menari ingin cikgu kupas bersama anda dengan tajuk pentingnya membentuk jati diri pelajar. Bersama saya, Cikgu Mahairan binti Musa, guru bimbingan dan konseling anda. Berikan tumpuan perhatian kepada cikgu di atas topik yang ingin cikgu kupas bersama anda. Pentingnya membentuk jati diri pelajar. Pengisian yang pertama adalah pengenalan, yang kedua cara membentuk jati diri pelajar, yang ketiga adalah rumusan. Bendungan, ketidakmampuan mengenali jati diri mengakibatkan kita tidak mampu mengembangkan potensi-potensi yang terbaik yang kita miliki. Disiplin yang terbaik terbentuk dari jati diri serta sikap yang baik, dan kebaikan ini hasil daripada pemimpin dan teladan yang baik. Tun Abdul Razak Hussein, Perdana Menteri Malaysia kedua. Hai, adakah anda bersedia dan ingin bentuk jati diri yang mantap dan cemerlang? Jom bersama dengan cikgu. Definisi jati diri. Jati diri membawa maksud manusia yang mempunyai kepribadian yang hebat, nilai-nilai terpuji, bersifat mulia, kuat dan kental, unsur-unsur kehidupan yang mencerminkan lahiriah individu atau masyarakat. Konsep jati diri ialah keupayaan seseorang mempertahankan pegangannya ataupun prinsip hidupnya. Seseorang yang mempunyai jati diri yang teguh memiliki harga diri yang tinggi. Jati diri yang kukuh dapat mengelakkan kita dari dipengaruhi unsur-unsur negatif. Seterusnya, kepentingan jati diri. Yang pertama, mencapai kehidupan yang lebih bahagia. Yang kedua, mencapai kejayaan yang lebih bermakna. Yang ketiga, menghindarkan diri dari sifat negatif. Sebagai perisai utama untuk mengekalkan kemerdekaan sesebuah negara, terutamanya dari penjajahan minda, mempengaruhi perkembangan politik, ekonomi dan sosial. Kata-kata motivasi jati diri. Bangunlah jati diri yang hebat sehingga menarik perhatian orang-orang yang hebat. Apa yang kamu faham tentang jati diri, anak-anak semua? Cuba kita lihat gambar ini. Pergaulan bebas. Adakah mereka ada jati diri? Cuba anda lihat dan renung kembali. Adakah mereka ada jati diri? Gejala sosial yang semakin parah ini? Adakah mereka ada jati diri? Pesta syek dan sabu, 144 orang ponteng kena cekup, operasi kas juga sekolah, kesan pelajar lepak di kafe saibu. Adakah mereka ada jati diri? Mak berpik biadab, tendang kepala bapa, buang bayi waktu sahur. Kenapa banyak pelajar pada hari ini tidak mengenal jati diri mereka? Cuba jawab soalan cikgu. Kerana mereka tidak tahu siapa dirinya dan tidak tahu untuk apa hidup serta tidak ada matlamat hidupnya. Cabaran generasi Z. Set bebas pornografi, masalah cover, ketagihan gadget dan games, buli fizikal atau cyber, kesunyian, rokok atau vape, hilangnya adab. Ini adalah cabaran untuk generasi Z. Siapakah saya? Untuk mengenal jati diri, anda kena kenal diri anda. Saya adalah khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Surah Al-Baqarah. Dari mana saya? Kita adalah manusia pilihan Allah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakannya. Kejadian manusia berasal dari tanah. Surah As-Sajdah ayat 7. Ada bagi tahu tentang kejadian kita dan siapa kita. 60 hingga 120 juta sperma andalah Allah takdirkan untuk hidup. Sebab itulah kita ni dipilih oleh Allah untuk meneruskan perjuangan hidup kita di muka bumi ini. Kemanakah saya? Untuk tahu jati diri kita ini, kita kena tahu kemanakah yang hendak kita pergi. Masa depan kita lah. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat syurga-syurga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. As-Sajdah ayat 19. Visi. Setiap dari kita harus mempunyai visi hidup. Visi hidup tu di dunia dan visi masa depan adalah akhirat. Okey, ini ada aktiviti yang cikgu nak bagi kepada anda, cara membuat visi. Buatlah visi hidup yang ringkas dan teratur. Tuliskan visi hidup anda di sini. Contoh, menjadi pelajar yang berakhlak, bermanfaat dan hafal Al-Quran. Ini cara membuat visi yang ringkas dan teratur. Setiap kita mempunyai potensi diri yang terbaik. Potensi terbaik adalah keistimewaan yang kamu miliki. Contoh, penyayang, jaga bahasa, ambil berat, bertanggungjawab, disiplin. Minta satu kelas menulis satu potensi terbaik diri kamu. Okey, dalam kelas kamu ada 30 orang. Jadi, minta setiap seorang daripada kawan kamu untuk tulis potensi yang terbaik yang kamu miliki. Dalam kertas kosong, kamu tuliskan potensi terbaik yang kamu miliki. Mereka yang tidak memiliki impian, mereka sama seperti orang mati. Beranilah bermimpi. Anak-anak, cara membentuk jati diri pelajar. Yang pertama, fokus pada potensi terbaik. Asahlah dengan bersungguh-sungguh potensi diri sehingga anda menjadi mahir atau pakar dalam sesuatu bidang. Okey, contohnya macam ni. Anda ada potensi yang terbaik. Contoh anda pandai baiki basikal. Anda asah bakat anda sehingga anda menjadi orang yang mahir dan anda boleh search dekat YouTube, boleh tanya kepada mekanik yang baiki basikal. Anda wujudkan kemahiran anda dari semasa ke semasa supaya anda pakar dalam bidang tersebut. Sebab ia adalah potensi diri anda yang terbaik. Yang kedua, nak bentuk jati diri, cemoohan orang kita jadikan motivasi. Jika ada orang yang mencemooh dan menghina impian dan cita-cita anda, jadikan itu sebagai motivasi. Buktikan yang anda boleh. Yes, saya boleh. Ya, saya boleh. Apa orang nak kata, pekatkan telinga, teruskan perjuangan anda. Kerana ia adalah satu kuasa hebat dan semangat untuk anda teruskan perjuangan. Yang ketiga, untuk bentuk jati diri, anda kena disiplin diri. Adalah kunci untuk meraih masa depan yang bahagia serta membentuk kepribadian yang kukuh tanpa dipengaruhi dengan ancaman luar yang negatif. Ya, anda kena kukuhkan disiplin diri anda supaya anda dapat bentuk jati diri yang kukuh. Seterusnya, untuk bentuk jati diri, sebagai seorang pelajar, mestilah rajin belajar
menjadikan kita orang yang memiliki pengetahuan. Dengan ilmu yang kita miliki, kita boleh memberi manfaat pada diri sendiri, keluarga dan orang di sekeliling kita. Bila kita pandai, kita boleh mencari pekerjaan yang terbaik untuk diri kita, memberi rezeki kepada ahli keluarga kita dan seterusnya orang di sekeliling kita mendapat manfaat dengan ilmu yang kita ada. Seterusnya yang kelima, hormati guru kerana mereka adalah orang yang memberi inspirasi kepada anda untuk terus berjaya dalam hidup. Semua guru yang ajar anda mahukan anda berjaya. Tidak ada seorang guru pun di dalam dunia ini yang mahu anda gagal. Sebaliknya, mahu melihat anda menjadi orang yang lebih berjaya cemerlang di masa hadapan. Seterusnya, untuk bentuk jati diri yang baik, anda kena bersahabat dengan orang yang baik untuk menjaga akhlak anda. Ingatan anda, pilihlah kawan yang terbaik, kawan yang menjaga akhlak, kawan yang menjaga aurat, kawan yang menjaga segala galanya yang berkaitan dengan agama dan akan membentuk kita dan kepribadian kita menjadi seorang yang soleh atau soleha. Yang ketujuh, rahsia untuk membentuk jati diri yang cemerlang. Sebagai seorang pelajar, anda perlu rajin membaca. Rajin membaca adalah rahsia terbesar untuk orang yang berjaya. Jadi, untuk jadi orang yang berjaya, untuk membentuk jati diri yang cemerlang, anda kena rajin membaca. Seterusnya, yang ketujuh, saling berkongsi rezeki dan tolong-menolong untuk menguatkan persahabatan. Okey, untuk membentuk jati diri yang cemerlang, anda jangan kedekut dan tolong-menolong supaya anda dapat bersahabat, menjalin perhubungan dengan kawan dengan kawan-kawan dan dapat membantu antara satu sama lain. Itu adalah contoh jati diri yang betul sebagai seorang pelajar. Seterusnya yang ke-8, sabar adalah kunci kejayaan. Tiada kejayaan yang boleh dicapai secara cepat. Nikmatilah proses semasa mencapai kejayaan itu. Untuk menjadi orang yang berjaya, untuk membentuk jati diri yang cemerlang, anda kena sabar. Kerana sabar adalah kunci kejayaan. Yang ke-9, percaya diri. Dalam kehidupan, banyak rintangan yang harus kita hadapi. Hanya orang yang percaya diri dapat membentuk jati diri yang positif dan mencapai kejayaan. Yang ke-10, tidak boleh malas. Tidak boleh malas dan banyak mengeluh. Jadilah peribadi yang positif dan rajin supaya kita dapat bentuk jati diri yang kukuh. Yang ke-11, jati diri seorang pelajar mestilah menjauhi dadah, wokok, seks bebas dan perbuatan tercela yang lain. Ini semua kena jauhi. Faham anak-anak? Yang ke-12 yang terakhir, tekun beribadah dan rajin berdoa. Sesungguhnya setelah kita melakukan sesuatu usaha, kita mesti rajin berdoa dan terus beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang Muslim dan bagi agama lain, anda boleh beribadat mengikut agama masing-masing. Kerana sesudah anda berusaha, anda kena memohon keberkatan kepada Yang Maha Esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, bagi orang Islam dan agama lain dengan kaedah masing-masing. Ukuran akhlak kita, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh kerana itu, salah satu di antara kalian hendak memperhatikan siapa yang dia jadikan teman. Hadis riwayat Abu Daud. Anak-anak, janganlah kamu fikir kamu berjaya hari ini adalah kerana hebatnya diri kamu. Sebenarnya, kamu tidak ada apa-apa jika bukan berkat doa ibu bapa,
kamu walaupun mereka tidak berpelajaran sekalipun. Di sebalik kejayaan yang kita capai saat ini, ada ibu bapa yang luar biasa sepenuh hati mencintai kita. Okey, jadi ada tugasan yang cikgu nak bagi kepada anda. Tuliskan 100 perjuangan ibu bapa kita sebagai rumusan yang terakhir. Oleh itu, pembentukan jati diri adalah penting supaya dapat membentuk personaliti terbaik di kalangan pelajar yang akan memacu negara di masa hadapan demi membentuk kualiti dan jati diri yang cemerlang. Seorang pelajar itu mestilah mempunyai wawasan untuk memajukan diri dan menghindari segala perkara negatif yang boleh memusnahkan masa depan mereka. Kata-kata motivasi. Jika tujuanmu adalah mencari kejayaan, lakukanlah dengan hati. Kerja keras, tekad yang kuat, lakukanlah dengan hati. Sekian, terima kasih daripada saya, Cikgu Bahiran binti Musa. Terima kasih kerana mendengar video pentingnya membentuk jati diri pelajar. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi kepada anda untuk membentuk jati diri yang cemerlang. Dan tolong subscribe, like dan share kepada kawan anda kalau anda rasa video ini memberi inspirasi dan sangat berguna, kerana hebahan yang baik memberi manfaat kepada seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Jaga diri, hiasi peribadi seindah namamu. Anak-anak didikku tersayang.